langsung pulang. Jadi tidak ada untuk pengurusan akte atau bapak. Jadi malahan ada waktu melahirkan itu pakai namanya nama bapak si pelaku atau kakaknya dia pakai. Padahal kakaknya juga nggak tahu kejadian itu, tapi pakai nama kakaknya dari si pelaku. Menurut mereka, mereka merasa di apa namanya, ya dilindungi. Jadi untuk perbuatan yang mereka tahu itu diperbolehkan. Nah seperti itu, tidak ada iming-iming. Mungkin kalau selama ini kenapa dia pengakuannya ada ke beberapa bahwa istrinya tidak melayani. Nah itu modus pertamanya. Sebenarnya anak Garut 11 orang, tapi itu kan tidak semua hamil ya. Jadi yang hamil ada dari 7 anak-anak itu. Karena ada yang kedua jadi 8.